banyak informasi. Kami pun melanjutkan mediumisasi. Mediator yang ini bertingkah layaknya jagoan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya? Prajurit. Dari mana? Sumedang. Anda mengetahui sejarah keadaan di sini? Assalamualaikum, Kulayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Serang saha? Prajurit Sasmita. Namanya ini adalah Prajurit Sasmita dari pasukan Sumedang Larang. Anda penghuni di sini juga? Bukan, saya sering mampir ke sini. Jadi Anda tahu tentang keadaan di sini ya? Iya. Bisa kita berbincang sebentar? Ya, silakan. Saya mau nanya, ini kenapa diberi nama Cadas Pangeran? Dulu, sejarah Sumedang, itu Sumedang Larang, antara Cirebon, Sumedang, Kerajaan Pajajaran. Sesekali memohon ampun, ia bercerita tentang Cadas Pangeran. Pamitan, karena ini babahan, jadi pamitan kepada leluhurnya, pimpinannya itu. Anda dulu ikut saat pembuatan Cadas Pangeran ini? Iya, saya cuman nyampaikan sedikitnya, nggak bisa banyak-banyak. Saya cuma ikut, cuman ngantri aja prajurit. Menjaga ada yang kejadian-kejadian yang tidak bertanggung jawab. Oh, ngontrol gitu ya? Iya, iya. Ngontrol-ngontrol yang kerja di sini gitu? Iya. Iya, iya. Tapi dulu kan ini dibangun saat ada Belanda ya di sini? Benar? Dulu, iya. Saat Belanda menjajah. Di sini banyak korban. Bukan banyak lagi, udah ratusan, bukan ratusan lagi lah. Banyak, tapi yang kebanyakan di bawah, bukan yang di sini. Nah, kunaon aranjeuna tiasa ayeuna janten cilaka ayeuna kitu, naha ayeuna karena ayeuna kelalaian ayeuna supir, atawa napi memang ayeuna kirang hormat ayeuna ngalangkung ka dia, atawa napi kumaha? Ya, kebanyakan omong mah orang-orang yang kita bertanggung jawab tidak sopan, sembrono. Iya, iya, iya. Tidak pamit. Jadi, berarti ada campur tangan gaib ya? Iya, ada campur tangan gaib. Apa yang gaibnya lakukan ya? Itu misalnya ada orang yang harus mau menyelakai orang lain. Nggak tahu itu orang yang celakanya, orang yang tidak berdosa. Karena kelalaian. Ya, itu karena kelalaian dia itu. Karena kurang sopan mau lewat jalan ini, yang di bawah itu ya. Iya, dia kan punya Tuhan, seharusnya kita. Harusnya gimana baca-baca lah gitu ya. Baca-baca itu. Atau baca apa aja biasanya yang harus dilakukan. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah. Ya. Kita akan selamat kemana-mana atau kita orangnya jujur. Ya. Jelas salah menjalankan guna. Jalan yang harusnya di bawah masih dibuka di sini. Ya, itu kejadiannya gitu. Iya. Maaf, nggak lama-lama ya. Assalamualaikum. Tak lama, ia pun pamit. Tiba-tiba, mediator yang lain seperti gelisah. Ia menggunakan bahasa yang kurang kami pahami. By what he wrote in the Indonesian, I lecture Indonesian in priority. What's up? Oh my God, it's we hope you're there, good to them. Yes, indeed. Bless you.
Yes, it's wrong. Don't go. Why? No. Because this is from the international, but I don't want to hurt them. All right. I'm going to hurt this here. All right. Why? This is what's international. It is from the corners. I'm sure it's from the corner. I'm sure this. Rupanya ada makhluk yang merasuk, mengaku seorang prajurit Belanda. I'm Captain Halik. Captain Halik. Yes. He's broken his head. See the head is what he's here. I'm Ida. Sorry, I can't speak. Hello. Oh, just this can be and this hold on. This end is I'm sorry. But I'm thinking this. Hear what? This is my colonel. Yes. Then some might be hurt, might can be damaged. Dia menggunakan bahasa yang kurang kami pahami. Lalu, magit. Oh, this is here. Nothing here. I'm okay. What this is Indonesia? Indonesia, we. Sedikit Indonesia, sedikit Indonesia. Sedikit Indonesia kenapa? Bisa, sedikit bahasa Indonesia. Meninggal di mana? Saya sedih. Tidak akan meninggal di mana? Joseph. Pangeran Kone tetap bisa menunggu Pangeran Kone dan pelan tiada saya tinggal saya bunuh. Oh, this Anda ini jin. Apa? Anda ini jin atau bukan? Sebulan. Dan ini sebulan. Tunggu, pulang. Ya, pulang aja, pulang. Pulang. Makanan. Ya, pulang. Oke. Thank you. Terima kasih. Thank you. Akhirnya, kami menyadarkan mediator. Kami sudah mencoba beberapa mediator, tetap saja ada informasi yang belum tuntas. Ada apa setelah ini? Tetap di 2